Jika kalian masuk ke dalam gereja Ortodoks, apa yang kalian lihat pertama kali? Di dekat pintu, di tempat menyalakan lilin, di tembok kanan dan kiri, di sudut ruangan, di dekat altar, ada apa di situ? Ya, lukisan. Tapi itu bukan lukisan biasa. Itu disebut ikon. Ikon adalah lukisan kudus, jendela surga. Ikon menggambarkan segala yang kudus, seperti figur Yesus Kristus, Theotokos, malaikat, para jana suci, dan juga peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Tujuan ikon bukanlah untuk dikagumi keindahannya, tetapi ikon berfungsi sebagai Alkitab dalam gambar, teologi dalam warna. Sebab segala sesuatu yang digambarkan dalam ikon mengandung makna ajaran dari Alkitab dan tradisi gereja. Sebagai salah satu benteng bagi ajaran gereja Ortodoks yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kak, bukannya membuat benda menyerupai Allah itu dilarang ya? Dalam kitab Ulangan 25 ayat 18, Allah berfirman, "Dan haruslah kau buat dua kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu." Kerub adalah malaikat. Membuat kerub dari emas tempaan artinya membuat patung malaikat. Allah tidak melarangnya kok, justru menyuruhnya. Yang Allah larang itu adalah membuat patung yang menggambarkan dirinya, apalagi untuk disembah. Seperti dalam Keluaran 20 ayat 23. "Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kau buat bagiku." Dan dalam Keluaran 34 ayat 17, "Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan." Mengapa dilarang? Karena pada masa perjanjian lama, firman Allah belum berinkarnasi jadi manusia. Allah yang adalah roh tidak memiliki wujud. Ia kerap kali menampakkan diri dalam rupa yang berbeda-beda. Nah, pada masa perjanjian baru, firman Allah telah menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kakak mau tanya, apakah Yesus Kristus itu manusia? Punya wajah dan rupa dong? Berarti bisa digambarkan. Maka dari itu kita bisa menggambar wujud Tuhan dalam ikon. Dan juga, ikon merupakan bukti nyata bahwa firman Allah sungguh-sungguh menjadi manusia. Percaya ikon artinya percaya akan inkarnasi. Ingat ya, kita tidak pernah menggambar Allah Bapa, karena tak seorang pun melihat Allah. Tetapi kita menggambar wujud kemanusiaan dari firman Allah. Lalu kenapa gereja kita menggunakan ikon dan bukan patung? Sebab sesuai dengan ayat Alkitab dalam Ibrani 1 ayat 3, "Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah." Dan juga di 2 Korintus 4 ayat 4, "Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah." Dalam bahasa aslinya, Doxis to Christo, Osestin ikon to Theo. Ada kata ikon, epsilon, iota, kappa, omega, ni, ikon. Kristus disebut sebagai gambar Allah dan bukan patung Allah. Kemudian, kapan dan di mana kita menggunakan ikon? Ikon digunakan dalam ibadah, terpasang di dalam setiap gereja Ortodoks. Kita juga menggunakan ikon untuk sembahyang harian di rumah. Kita menghormati ikon, bukan menyembahnya. Coba kalian bayangkan, misalnya kalian merindukan orang tua karena tinggal jauh dari mereka. Untuk mengobati rasa rindu, kalian melihat foto mama dan papa. Dengan melihat foto di handphone, apakah kalian merindukan si handphone? Tentu tidak. Kalian melihat jauh menembus layar, melihat orang yang digambarkan di dalamnya. Demikian juga dalam ikon. Kita berdoa di depan ikon, bukan kita menyembah material kayu dan cat ikon itu, tetapi kita menghormati pribadi yang digambarkan dalam ikon tersebut. Ikon berbeda dengan lukisan rohani. Mari simak dua gambar Yesus berikut ini. Gambar lukisan rohani terlihat lebih mendekati wujud asli manusia ya. Sedangkan ikon tidak menggambarkan wujud realistis. Sebab ikon bukanlah untuk menunjukkan bagaimana wajah asli Yesus,
tetapi untuk menyatakan ajaran-ajaran iman tentang Yesus. Ikon penuh dengan simbol, mulai dari warna pakaian, posisi tangan, bentuk wajah, dan sebagainya. Setiap simbol itu memiliki makna teologis yang mendalam. Coba kita bandingkan pula dua gambar transfigurasi Tuhan Yesus di Gunung Tabor. Lihat, lukisan rohani mempunyai kesan spektakuler dan penuh emosi ya. Pelukis biasanya menggunakan kreativitas dalam membuat lukisannya, sehingga apa yang menjadi perasaan si pelukis akan tercermin dalam karyanya. Berbeda sekali dengan ikon, penulis ikon tidak boleh melibatkan kreativitasnya sendiri. Dia harus mengikuti aturan dan dogma dalam Alkitab dan tradisi gereja. Hebatnya lagi, ikon dapat menggambarkan suatu kisah atau perikop Alkitab di dalam satu frame loh. Ini contohnya. Ini adalah ikon kisah orang Samaria yang baik hati. Perhatikan deh, mulai dari awal cerita hingga akhir, dari satu tempat ke tempat yang lain, terekam dalam satu gambar. Ini menunjukkan bahwa ikon sebagai jendela surga tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, sekarang kakak mau ajarkan membaca ikon Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, kakak mau sampaikan kalau orang yang melukis ikon itu disebut penulis dan bukan pelukis. Sebab seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, ikon layaknya Alkitab dalam gambar, teologi dalam warna. Sehingga mereka yang membuatnya berarti menuliskan kembali ajaran melalui gambar. Ikon Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ikon Tuhan terdapat singkatan dalam bahasa Yunani, ICXC. Kepanjangannya adalah Yesus Christos, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan juga ada tulisan Obanto Creator, yang artinya Yang Maha Kuasa. Kedua, pada setiap figur kudus ada lingkaran di kepalanya. Ini disebut halo, yang dalam bahasa Yunani bermakna lingkaran cahaya di sekeliling matahari. Khusus untuk ikon Tuhan, terdapat tanda salib pada halonya. Ketiga, tunik atau pakaian bagian dalam berwarna merah dan terdapat garis dari pundak sampai ke bawah. Dalam budaya Romawi, pakaian dengan garis di pundak hanya dipakai oleh para bangsawan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki jabatan. Demikian juga Kristus yang adalah pribadi dengan jabatan tertinggi sebagai Tuhan dan penguasa. Sedangkan jubah atau pakaian bagian luarnya berwarna biru. Warna pakaian menunjukkan kedua kodrat Tuhan sebagai Allah dan manusia. Dalam tradisi Yunani, warna merah melambangkan kemanusiaannya karena merupakan warna tanah, dan biru melambangkan keilahiannya karena merupakan warna langit. Sedangkan dalam tradisi Slavik, warna merah menunjukkan keilahian dan biru menunjukkan kemanusiaan. Seakan keilahian itu dibungkus oleh tubuh kemanusiaan. Sebagaimana tertulis dalam Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah kepenuhan kealahan. Selanjutnya, tangan kanan Tuhan Yesus merupakan posisi tangan memberi berkat atau blessing hand. Tahukah kalian posisi blessing hand menyimbolkan nama Yesus Kristus? ICXC. Sedangkan tangan kiri Tuhan membawa sebuah kitab yang adalah kitab Injil. Ada ikon yang kitabnya tertutup, ada pula yang terbuka. Kalau terbuka, biasanya terdapat tulisan ayat seperti Akulah jalan kebenaran dan hidup, atau Akulah terang dunia. Sedangkan dalam ikon ini kitabnya tertutup. Ikon dengan kitab tertutup disebut ikon Pantokrator. Terakhir, ekspresi Tuhan dalam ikon menunjukkan raut wajah yang tegas dan penuh hikmat. Tatapan mata Tuhan menembus kedalaman hati setiap orang yang melihat ikonnya. Coba kalian ambil ikon Kristus di rumah dan lihat dari berbagai sisi. Tatapan mata Tuhan akan selalu mengikuti kalian.